Halo guys, pada hari ini saya akan mengisi air aki baru yang baru saya beli di bengkel motor kemarin. Dan pertama-tama dulu ini saya beli kemarin harganya Rp180.000 teman-teman. Dan ini berguna untuk semua motor merek apapun. Dan saya akan perlu memberitahu kepada teman-teman ini bahwa ini hanya 12 volt. Dan 5 upper. Dan sebelum kita membukanya, mari kita saksikan bersama, mari kita lihat bagaimana isinya. Nah, pertama-tama setelah kita membeli baterai ini, sebelumnya akinya masih kosong dan airnya masih belum diisi. Dan ini airnya sudah digabungkan di dalam kardusnya. Dan pertama-tama kita kalau mengisi airnya ini, kita harus memperhatikan lower dan uppernya. Nah, kalau di bawah sini maka ini tidak akan berfungsi. Maka untuk itu kalau teman-teman nanti mengisi air akinya ini harus sebatas ini ukurnya ini, nah, garis yang di atas ini. Nah, baik, mari kita saksikan bersama. Satu, dua. Ya aja kamu ija ni lai si dah. Aini lai si dah le wo. Woi dia telefon nak. Nah di buka ni ha. Ini buat teman-teman nanti cukup kalian potong ujung-ujungnya ini supaya bisa keluar nanti airnya. Nah, buat teman-teman ini harus hati-hati jangan sampai kena tangan. Nah, bisa dulu sebelum ke tangannya kalau sudah kena air aki ini. Nah, caranya harus kita ketahui, kalian perhatikan garisnya, jangan sampai melebihi dari dari garis yang sudah ditentukan. Lola. Noah. Aha, bohong so, tenar so. Ten. Lola. Aku kado kira. Noah. Anak siapa? Soro dua telefon on. Lola. Lona taro. Noa. Tuk. Lona. 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 Oh.
Den alla fick vägen av. Jag får nog kliva i. Lona. Nah, ini makanya untuk teman-teman harus diperhatikan. Ini masih ada yang masih belum sampai di garis yang di atas ini. Di sini ada sekitar 2. Ada 2 lubang lagi. Kita telah penuh datang hijau. Tuan rugi. Anak aduh. Dan untuk teman-teman semua, ketika kalian sudah siap untuk mengisi air aki ini, teman-teman harus menunggu sampai setengah jam atau 30 menit baru teman-teman nanti cas. Nah, kalau sebelum sampai setengah jam, maka ini nanti akan bermasalah. Bisa dikatakan tidak sesuai dan efektif lah istilahnya. Apa sih kamu? Baik, kira-kira seperti itu teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini agar saya selalu semangat untuk memberikan atau untuk upload video terbaru. Terima kasih.